Ah, ini kan enak nih, bro. Nah, nah, kita udah farm, guys. Ah, dapat banyak. Eh, Pak. Oke semuanya, balik lagi dengan gua Dexstomper. Kali ini kita akan melanjutkan game kita yang berjulukan Minecraft Java Edition, teman-teman. Dan kali ini saya seperti biasa berdua lagi, teman-teman ya. Mamang Felix juga masih belum bisa datang karena sibuk mungkin ya, urusan sekolahnya kali, guys. Nah, kali ini kita mau ngapain, Pak? Farming blaze sama nyari enderman. Wah, bapaknya ternyata udah siap, guys ya, buat nyari farming. Dan kemarin ya, buat sekedar info teman-teman ya, saya kan sudah mendapatkan banyak ya. Jadi gimana, Pak? Ya, ya, tidak tahu, saya tidak tahu. Gantian saya yang jatuh, teman-teman ya, pas lagi berjalan di hutan-hutan belantara menyebalkan itu ya, saya jatuh. Ya udah, akhirnya meninggal, teman-teman. Itu ceritanya ya. Bentar, Pak, saya mengambil bau dulu, Pak. Kita persiapan buat melawan Enderman, teman-teman. Tujuannya apa? Kita ngambil Ender Eye-nya. Dan juga kemarin ada yang komen, teman-teman. Bentar, mana sih? Ah, ini katanya Warped Fungus sama Crimson Fungus ini bisa ditanam, teman-teman. Bisa ditanam, Pak, ternyata, Pak. Dikasih bone meal nanti dia tumbuh gitu, Pak. Katanya gitu. Jadi pohon-pohon yang di Nether kemarin itu. Jadi itu, Pak. Jadi nanti mungkin kita coba-coba. Dan juga teman-teman nanti mungkin bakal bingung, "Bang, lu nanti ke bawahnya pakai apa, Bang?" Nah, itu. Kemarin saya sudah mencoba, teman-teman. Pakai pasir, teman-teman, ternyata ya. Pasir kan konsepnya dia jatuh tuh kayak si gravel. Gravel ya, Pak? Iya. Nah, konsepnya jatuh kan. Jadi kita jatuhin ke bawah dan nanti nyampe ke atas baru kita pakai ini, guys. Apa namanya? Pakai apa sih, Pak? Yang alat tukang tuh. Scaffolding. Nah, nanti dari bawah kita bikin scaffolding ke atas. Nah, udah berdasarannya kita kasih dasar yang banyak, teman-teman. Nah, udah akhirnya kita bisa punya pijakan di bawah kaki kita ya. Oke, kali ini kita nyari Enderman, teman-teman. Sip, bentar ada skeleton di sana, teman. Sip. Hey, mati kau. Let's go, sini sini sini. Shit. Dua. Pukul, Pak. Nice tuh. Enderman mana, Enderman ya? Enderman itu malam-malam banyak gak sih, Pak? Aduh, kok kena lu? Aduh. Aduh, zombie kecil, zombie kecil, zombie kecil. Zombie kecil, Pak. Pak, zombie kecil, Pak. Bro, bro, dude. Really, dude. Aswa, aswa. Tahan, Pak. Gantian, gantian. Ini zombie kecil bahaya banget loh. Ada. Nggak, itu zombie paling bahaya sih, guys. Bentar, sumpah. Dari semua zombie yang ada, yang paling susah tuh zombie yang itu tuh. Lari cepat, kecil, susah dihit. Nah, udah. Enderman mana, Enderman ya? Oke, sabar, sabar, sabar. Oh, sih, mati kau. Sip. Yuk, Enderman itu, Enderman. Mana, mana, mana? Oh iya. Hey, Bang Enderman. Sini, Bang. Saya mau, Bang. Oke, sabar, sabar. Defend aja, defend. Defend, Pak. Sabar, sabar. Nyerang saya deh, Pak. Nyerang saya deh, Pak. Nyerang saya deh, Pak. Oke, pukul, Pak. Pukul, Pak. Pukul, Pak. Pukul, Pak. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ada librarian. Os, sabar, Pak. Nyambat, nyambat. Ya, jangan dibunuh, Pak. Balik, 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 balik. Ambil, ambil, ambil. Kapal, 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 kapal. Nah, bentar, bentar. Kapal, 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 kapal. Nah, nih, dapat. Sip. Sabar, sabar, Pak, sabar, Pak. Masih ada, Pak, zombie, Pak. Oh, tuh, 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 sini, sini. Sini, sini. Kok gak bisa? Nah, tuh, sini. Naik, naik, naik. Nah, sip. Kita naikin, teman-teman, ya. Kita bawa pulang lagi. Pak, pintu buka ya, Pak. Sini, 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 sini. Sini kamu, sini kamu. Nah, turun, Pak, turun, Pak, turun, Pak, turun, Pak. Turun, Pak. Ya. Nah, sip, udah. Ya, dianya mati, teman-teman. Tapi sih, tapi setidaknya zombinya hidup, guys. Hehehehe.
Aman nih, Pak. Ambil barangnya, Pak. Ya, XP-nya habis dong, Pak. Tinggal berapa XP, Pak? Ambil juga lah itu, Pak. Tinggal berapa? Kau juga ambil itu, ya, XP-nya. Dah. Nah, kita udah dapat 3, teman-teman, ya. Ya, armor Bapak diambil sama zombie satu itu, Pak. jangan dah, yuk. Tuh, sekarang saya kasih ini guys ya, glowberry ya, biar kelihatan cantik-cantik. Dan di sana udah gua taruh si wolf-nya, teman-teman. Jadi wolf-nya gua taruh di atas aja deh. Biar lebih nyaman lah ya dibandingkan tempat kemarin tempat sempit. Kita taruh situ aja. Sip. Yuk kita langsung ke Nether, Pak. Kita gunakan cara saya untuk turun ke dasar. Belum, Pak. Bikin pancingan dulu, Pak. Bapaknya mau bikin pancingannya dulu, teman-teman ya. Oke, gue juga mau ngambil sedikit cobblestone sama slab ya, teman-teman. Buat ngasih tau ke kalian gimana caranya biar Nether Fortress itu jadi nggak bahaya, teman-teman. Nih, saya sudah ngumpulin beberapa cobblestone yang cukup banyak ya. Satu chest full. Nah, nanti cobblestone ini kalian tinggal ubah menjadi slab, teman-teman. Jadi konsepnya Minecraft ini, kalau ada bidang yang tingginya itu setengah, mereka nggak bakal bisa spawn di situ, teman-teman ya. Mana pancingan, mana ada? Udah bikin satu atau dua, Pak? Dua. Saddle, jangan lupa saddle. Anda nggak pakai saddle nggak bisa naik, guys. Saddle di mana ya? Oh, ini ada dua, satu ada dua ya? Dua. Ya udah, saya ambil satu ya, guys ya. Yuk, let's go, kita ke Nether, teman-teman ya. Pasir udah siap, scaffolding siap, cobblestone siap, slab siap, dan makanan siap lah ya. Bawa wortel kali dikit ya, guys. Kita ambil wortel dulu, teman-teman. Di tempat hasil panennya si bapak ini, guys. Ambil wortel 64, boleh. Ya. Ini daging zombie taruh sini aja lah. Sip. Ya, Pak. Let's go, Pak. Nah, wortel tuh enak, guys. Lapar, kenyangnya cepet. Yuk, let's go. Kita ke Nether. Yes, ke Nether, bro. Let's go. Bapak kayaknya nanti nyusul, guys. Kita duluan aja. Oke, yuk. Pertama, kita tentuin dulu kita mau jalannya kemana, teman-teman. Kalau gue sih enaknya ke sini. Sini ya. Kita bikin datarannya dulu, teman-teman. Datarannya di mana? Sini aja deh. Awas. Ini barang-barang penting kita taruh dulu aja. Kayak ini gue taruh, guys, di Ender Chest. Fishing rod juga taruh. Terus sand kita bawa. Ini kita taruh aja. Dan oh iya, makanan kita taruh dulu sini. Dah, let's go. Ntar, Pak, saya bikin. Oh iya. Ambil lagi cobblestone di mana? Ini nih. Sip. Saya bikin ini dulu, Pak ya. Awas jatuh saat. Yuk, kita bikin ini dulu, teman-teman. Bikin jaring-jaringnya dulu ya, biar kita bisa naruh sennya. Dah, sekarang kita tinggal taruh sennya. Kita spam aja spend di sini. Taruh. Nah, nanti di bawah sana dia bakal jatuh, teman-teman. Tuh, ternyata Nether-nya pendek tuh, Pak. Lihat, Pak. Baru 3, Pak. Udah nyampe atas, Pak. Iya. Jadi kita taruh aja, guys ya. Spam terus, biar kita bisa nanti turun ke bawah. Aduh. Awas, Pak. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Balik, Pak. Oke, bapaknya balik ya? Bisa balik ya, Pak? Gua takutnya itu, guys. Takutnya portalnya habis, guys. Dah, Nether mana, Pak? Awas, Pak, jatuh, Pak. Sip, kita taruh lagi, teman-teman. Terus, kita spam terus ya. Aduh, ada, masih ada. Di mana dia tuh? Dia aku nggak itu loh, guys. Dia nggak respon, guys. Mana sih dia tuh orang bocah? Bocah satu itu kemana, guys? Oh, itu tuh di bawah tuh, sana. Oke, nggak kena. Sana kali ya. Oke. Ntar gue pasang spawn lagi, guys. Saya turun bentar, Pak ya. Jagain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Doakan saya semoga berhasil, guys. Oh iya, bentar. Kita taruh dulu ininya, warp-nya. Kita taruh sana. Ini juga kita taruh sana, guys. Sip.
Pak, bagi pickaxe, Pak. Ada pickaxe enggak, Pak? Enggak usah. Pasir pakai tangan bisa, Pak. Oke, coba teman-teman. Sabar ya. Kita turun ke bawah dulu, teman-teman. Jadi caranya gini aja. Kalian tinggal ke bawah ya kan? Pakai pasir, terus kita bikin dataran di bawah. Bentar guys, aku mau ngomong. Itu di sana, Pak. Ke arah sana. Lurus, Bapak, lurus ke sana. Ya. Di situ ada satu, itu lupa gue namanya, siapa sih namanya? Hybrid apa? Itu kakinya kan. Awas, Pak, ada itu, Pak. Ada magma cube, Pak. Awas, Pak. Awas, tak pancing aja. Di sana juga ada, guys. Magma cube. Awas, Pak. Awas, Pak. Eh, Bapak dibilangin. Awas ada magma cube. Astagfirullah. Udah kabur. Belum, masih belum, guys. Tadi belum. Bapaknya mati, guys. Biarin enggak apa-apa. XP-nya habis gitu. Ambil cobblestone sekalian, Pak. Ambil cobblestone, Pak. Aduh, bapaknya mati, guys. Oke, sabar temennya. Aduh, bapaknya enggak bawa tali, guys. Buat naliin si ini, hewan ini. Aku lupa nama hewannya apa nih. Ah, sip. Sini, Bro. Oke, sabar, guys. Kita naik ya. Ya, saya nggak bisa turun. Saya turunnya gimana, guys? Katanya kalau di atas hewan ini, guys, kalian nggak boleh pencet shift. Nanti hewannya jatuh, Bro. Oke, aman. Loh, ini kok di atas, Bro? Gue harus bunuh lu yang bawah dulu, guys. Sabar. Awas jatuh, guys. Yang bawah, cuy. Ini satunya lagi di atas, Bro. Oke, sabar. Bro, please lah, Bro. Sedal gue jangan dibawa. Pak, ternyata nggak mau turun, Pak, dia, Pak. Waduh. Sabar, guys. Tak turun yang atas dulu, yang bawah dulu. Dah, mati. Dan yang itu jatuh. Oke. Kalau ini udah aman, kita bisa ambil, guys. Sini, Bro. Nah. Aku kan enak sini, Bro. Sip. Wih, saya udah bisa, Pak. Bentar, Pak. Saya ambilin lagi, Pak, yang lain, Pak. Wih, kita sudah bisa berjalan di atas lava, teman-teman. Sini. Sana yang ikut aku. Nih, Pak, ambilin, Pak. Nah, di sini kita udah dapat satu hewan itu. Oke, ya hewannya jauh. Nggak dijagain, guys. Caranya gimana biar dia mau ke sini ya? Aduh, kalau nggak diket dia kabur juga, bos. Ada belakangku ada satu monster itu. Aduh, ada dua lagi, guys. Oke, kita pasang di sini dulu, teman-teman. Sementara ya. Apakah dia bisa lewat? Enggak kan kayaknya. Aduh, nih bocah satu. Mundur cuy. Oke, aman, guys. Kita dorong sana, dorong sana. Run aja, teman-teman. Lari aja. Oke, udah aman ya itu kita. Oke, aman, guys. Udah mau mati sih, guys.
Aduh. Aman. Project kedua pertama kita udah selesai. Sekarang kita lanjut ke project kedua. Ya, aduh. Ini nih yang sering mati di sini, guys. Semoga aman lah ya. Doakan saya, guys. Let's go. Kita project kedua. Kira-kira di total bapaknya udah mati berapa kali, guys? Berapa, Pak? Oh, baru dua, guys. Saya baru sekali, tapi sayangnya nggak direcord, guys. Mungkin banyak. Cuman yang direcord cuman satu. Aduh. Ya wes lah, let's go. Kita siapin sana, guys. Bapaknya biar di sini, biar di itu dulu. Nah, mati lu. Muncul dua di bocah. Nanti sana, pulang. Sayang banget nggak dapat itu ya, magma apa namanya, magma cream tuh buat penting juga, guys, buat bikin fire protection poison. Tapi kalau poison kayaknya kurang ampuh ya, Pak. Iya sih ampuh, tapi cuman ada durasinya kan. Kalau yang armor kan nggak terlalu ampuh, tapi setidaknya mereka infinite lah sampai itunya hancur. Oke, kita lanjut proyek kedua, teman-teman. Semoga nggak ada monster-monster yang menunggu kita depan sana ya. Semoganya nggak ada sih. Oh, ada cuy. Nah, ada satu nih dia. Oke, jatuh dulu, bro. Udahlah, bro. Let's really do it. Bawa makan. Nah, bawa makan, aku bawa wortel. Oke, sabar, teman-teman. Ini kita hancurin dulu ya. Kita pasang slab yang banyak. Nah, sip, biar dia nggak respon, guys ya. Gua kira siapa, guys? Si bapaknya ternyata ya. Aduh. Pak, lawan siapa? Lah. Dia mati lagi, guys, si bapaknya. Oke, yuk, let's go. Kita turun ke bawah, teman-teman. Saya duluan ya, Pak. Duluan. Saya duluan, guys. Ke tempatnya Blaze di sini. Aduh, ada Wither pula di sana. Blaze sudah mulai respon. Oke. Sabar. Saya pakai ini aja, guys. Oke, sahabat tebak. Mati kau. Kita tumpulin yang banyak, teman-teman. Aspik, man. Aduh, bener kataku, kena. Makan dulu, guys, biar aman. Ada Blaze juga di sana yang sudah menanti kita ya, teman-teman. Mana, bro? Wah, jauh banget ya. Oke, kita taruh sini aja.
biar lebih aman ya. Aman lah. Banyak banget cuy. Aduh, ada itu lagi sih, siapa namanya, pigmentnya yang selin bro. Bro, jangan deket-deket lah kalau nggak mau diserang. Aduh, kan kena kan. Makan dulu guys. Oke, yuk. Sabar. Wait it. Kena lagi loh. Baru nongol dikit. Mati dah nih. Sabar guys, belum lapar. Nambah nyawa dulu biarin. Bapaknya masih belum datang kah? Belum guys. Ngeri banget itu guys, satu jauh banget ya. Banyaknya. Oke, sabar, kita pancing dulu. Langsung nembak semua ternyata bro. Caranya gimana guys ya, biar dia gak nembak ya. Aduh, kena lagi loh. Mati kah? Iya, mati. Allah. Iya. Si kocak. Aku pengen farming bless, malah aku yang di farming sama blessnya guys. Mati lagi. Astagfirullahaladzim, baru hidup cuy. Astagfirullah. Sumpah itu pigmennya ganggu banget bro. Aspa. Yang paling menyebalkan itu sih ininya loh guys. Ini ngapain sih bocah tuh nih, kayak udahlah bro, udahlah nyerah aja lah bro. Kayak ayolah. Ya Allah, ini bocah satu biji. Ini gue alangin dah tuh. Ini kan enak nih bro. Nah, kita udah farm guys. Dapat banyak. Pak. Sini bro, turun bro. Really dude, nggak mau kesini. Nah. Ya udah nggak bisa nyerang lagi guys ya, aman ya. Aku pulang, Mbak. Pulang itu. Pulang ya. Kita ambil semua, guys. Semoga selamat ya sampai tujuan, sampai sana. Let's go. Kita sudah pulang ke rumah teman-teman ya. Menarik. Dah, kita ending pak. Saya berhasil pulang dengan selamat pak. Gimana mau kena itu lagi? Tidak. Tidak. Sudah cukup yes, cukup. Oke, dapat nether bless rod. Kita ambil satu coba deh. Sama Pak bagi ender aja, Pak. Juga dapat magma ender pearl. Kita coba combine ya, guys ya. Nih.
Kita pertama ubah blaster rodnya ini jadi apa pak namanya pak? Lupa aku tuh. Kita taruh. Oh jadi ini blast powder guys. Nah blast powder ini teman-teman tinggal tambahin ender eye. Nah udah dapat eye of ender. Ender pearl ditambah blast pearl diubah jadi ender of eye. Coba kita nyalain pak ya sini pak. Kita lihat pak next pak. Bapak mana guys? Oh di sana. Oke kita lihat teman-teman ya arahnya kemana nih? 1, 2, 3. Wah, kesana guys. Berarti next kita bakal ini bisa dipakai terus pak? Atau bakal lagi? Nah, enggak, maksudnya kalau kita kita pakai terus berapa kali pakai dia? Tahu. Kadang kalau dilempar langsung hilang, kadang bisa dapat lagi. Oh, gitu. Berarti jangan terlalu boros ya. Sip. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja untuk episode kali ini. Mungkin untuk kalian bosen ya, tapi buat kita tuh kesel sih. Karena apa namanya si blastnya ini agak merepotkan. Yang repotin tadi apa pak? Bener pak? Blast pak sama si Pikmin ya. Oh iya, gue itu Pikmin itu guys, itu nama dari zaman dulu ya pak. Dulu namanya Pikmin teman-teman pas gue masih main Minecraft terus kan itu namanya Pikmin. Sekarang sudah diubah jadi zombie piglin ya. Jadi kemarin nggak tahu gue ngomong Pikmin tuh apa. Itu tadi yang zombie yang itu yang bawa pedang itu. Yang entah mengapa dia kalau dipukul langsung satu gerombolan mukul semua guys. Makanya saya paling takut sama itu spawner sama itu juga sih zombie kecil tadi ya. Jadi next mungkin kita sudah ngumpulin Ender of Eye yang banyak ya mungkin ya. Jadi next episode mungkin kita akan mencari apa pak? Hehehe. Jadi apa? Stronghold. Kita akan mencari stronghold teman-teman dan menamatkan game yang satu ini ya. Yes. Jadi takutnya nanti channel saya jadi channel Minecraft berubah nih pak. Aduh bahaya sih. Terlalu lama. Iya nggak boleh lama-lama guys. Dah jadi sekian teman-teman yang udah nonton video kali ini. Gue ucapin terima kasih ya yang sudah mau klik tombol subscribe dan sudah mencapai 500 subscriber kali ini guys. Dan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye.